Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hai sahabat perempuan, jumpa lagi di channel SP. Kali ini SP akan memberikan tips cara membuat minuman hangat yang sangat cocok di saat suasana hujan mendung-mendung seperti ini ya. Ini adalah minuman sehat yang berfungsi untuk menghilangkan lendir-lendir di tenggorokan, atau jika teman-teman merasakan kembung di perut, nah ini minuman yang sangat bagus untuk kesehatan tubuh, apalagi kondisi COVID sekarang ini yang sangat dan harus kita menjaga imunitas tubuh. Nah, untuk bahan-bahannya teman-teman bisa menyiapkan jahe. Nah, untuk jahenya kita iris-iris ya, sampai 4 irisan dalam satu cangkir seperti ini ya. Kemudian masukkan, lalu teman-teman tambahkan madu. Untuk madunya itu opsional ya teman-teman, madu alami lebih bagus ya. Namun jika teman-teman tidak ada, bisa menggunakan madu kemasan seperti ini. Nah, tambahkan 1 sendok teh, kemudian seduh dengan air hangat ya. Nah, atau air panas. Jadi teman-teman jika tidak punya air hangat, bisa dididihkan. Jika ada dispenser, cukup dipanaskan airnya melalui dispenser, lalu aduk-aduk seperti ini. Kan ini air panas ya, jadi diamkan sampai airnya hangat-hangat ya, didiamkan. Terus ekstrak jahenya juga supaya lebih keluar ya, lebih kerasa angetnya saat diminum ya teman-teman. Nah, jika teman-teman merasakan mual atau pengen yang cepat, bisa juga konsumsi jahe ya, langsung dikunyah saja. Nah, itu juga sangat baik untuk tubuh. Nah, untuk madunya saya pakai madu rasa ya, madu kemasan seperti ini. Nah, untuk cangkirnya jika teman-teman menggunakan gelas yang besar, nah jadi lebih banyak jahenya, sekitar 6 irisan jahe, karena ini cangkirnya enggak terlalu besar, jadi cukup dengan 4 irisan jahe saja ya teman-teman. Nah, setelah semuanya hangat, nah teman-teman bisa mengkonsumsinya. Ini juga cocok buat anak-anak loh, anak-anak di atas usia 5 tahun juga bagus untuk menjaga imunitasnya. Jika kebetulan anak saya ini sedang batuk-batuk, nah saya biasa memberikannya ramuan seperti ini ya, jarang menggunakan obat. Nah, jadi kita bisa sehat dengan tanpa obat, hanya dengan rempah-rempah, dan Indonesia itu kan kaya akan rempah-rempah, jadi bisa menggunakan bahan-bahan yang ada. Nah, untuk pengkonsumsiannya teman-teman bisa mengkonsumsi 2 kali sehari, pagi-pagi dan juga malam. Nah, untuk hasil yang lebih baik tentunya harus secara rutin ya mengkonsumsinya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tolong terus dukung channel ini dengan cara like, share, komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba. Salam sehat alami ya teman-teman.